Terkait kerusakan pipa jalur pengisian CPO dari tangki timbun ke kapal SC Chongqing asal Hong Kong di Dermaga 106 Pelabuhan Ujung Baru Belawan yang terjadi Jumat tanggal 14 April. Pihak terkait telah melakukan pengecekan atau emergency stop mencegah tumpahan agar tidak meluas sesuai SOP, kapal kemudian dilingkari dengan alat pencegah supaya minyak tidak keluar terlalu jauh dan kemudian dilakukan penyedotan minyak yang tumpah di air laut. Hal tersebut dijelaskan pihak otoritas pelabuhan Belawan dalam paparan yang digelar di hadapan para wartawan. Kejadian yang di sini pada saat tumpah ini adalah bocornya pipa flexible hose, Pak. Bukan pipa, ya. Bukan pipanya, flexible hose-nya. Pecah apa? Pecah flexible hose-nya. Bukan pipa. Di sini masih kita laksanakan penyidikan ya. Kalau masalah perawatan tentunya pasti kita masih juga mengecek ya. Karena kejadian yang kemarin ini agak berbeda dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang ini adalah kebocoran yang terjadi di pipa. Kalau yang kemarin itu kan karena bluetooth. Ini berbeda ya. Sekali lagi perbedaan penyebab inilah yang pasti kita akan lakukan penyidikan. Ya, kami dari otoritas pelabuhan akan melakukan evaluasi terutama terkait dengan kehandalan atau kelaikan daripada pipa-pipa yang ada di sini, bejana-bejana tekan yang harusnya terpelihara dengan baik, sehingga kedepannya kita ingin sama-sama ya supaya kejadian ini tidak terulang kembali ya, karena kita tahu bahwa produk CPO ini menjadi produk andalan di Sumatera Utara yang bisa menumpang pertumbuhan ekonomi kita, sehingga beban makin lama tentunya akan makin besar ya, karena ini produksi sawit kedepannya juga makin banyak dibutuhkan oleh berbagai negara. Instansi bersangkutan dan PPI melakukan gerakan-gerakan cepat dalam rangka pemulihan pembersihan limbah tersebut. Yang kedua, tadi siang UPT Laboratorium kita sudah melakukan pengambilan sampel di 4 titik dan melakukan melihat sebaran dampak yang akan itu nanti 5 hari ke depan akan keluar hasilnya, dan apapun cerita hasilnya nanti kami akan sampaikan kepada para pemimpin di sini. Kalau dia memang nanti melebihi baku mutu, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah bagaimana melakukan pemulihan nantinya. Intinya ya, jika itu terjadi nanti kami harapkan PPI tetap melakukan pemantauan 3 bulan ke depan terkait dengan nanti kalau memang ada dampaknya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaoran Sitorus Tribrata TV melaporkan.